lagi The Winner ya. The Winner. Oke, okay, bisa sharing ke teman-teman di sini? Ya, yeah. Oke, okay, selamat malam. Sebelumnya terima kasih buat Chicks Music yang udah bikin acara sebagus ini, dan selamat ulang tahun ke 28 khususnya buat Pak Jimmy. Posa kasih juga dulu. Oh, saya lulusan Chicks. Lulusan Chicks ya. Lulusan Chicks, masih di sebelah sana dulu. Sebelum kebakaran ya, Pak. Sesudah itu. Ya, ya itu dulunya. Nah, jadi tadi kan udah banyak cerita dari teman-teman semuanya. Kalau saya lebih kayak gini, mungkin kalau saya lebih ke kasih semangat buat teman-temannya musisi yang lain. Kalau gue mikirnya gini, gue aja gue agak kaku kalau saya gitu. Kalau gue mikirnya gini, pokoknya di otak saya adalah thinking like indie, action like major. Jadi apapun yang lo lakukan, pokoknya pede aja dulu, lakukan karya lu. Keluarin semuanya apa yang ada di inspirasi di dalam pikiran, hati, otak lu semuanya. Do it. Jalanin aja terus semuanya. Tapi jangan lupa tadi kita share, tentunya kita daftar dulu ya. Terus kita ada AdSense-nya segala macam gitu. Pokoknya intinya itu. Jadi pengalaman saya mulai dari tahun 2004 dari zaman kotak sampai akhirnya saya resign tahun 2010 itu karena saya keblinger sendiri, gue pengen coba ada apa sih dengan musik ini gitu sampai sekarang, dan akhirnya saya bikin label sendiri namanya Accent Record. Di dalamnya juga udah gue bikin, di situ ada yang gue produce, ada Mulan Jamila, Dara The Virgin, Shay, Windy Gemari, di situ ada The Winner juga, ada Dewi Persik, Ira Suara, semua ada di situ. Itu semua gue bikin karena nekat gitu. Jadi pokoknya apa yang ada di dalam pikiran gue keluarin. Gue ajak orang kerjasama, terus dia mau. Pokoknya gue selalu berpikir, thinking like indie, action like merger. Jadi apapun peluang bisnis yang bisa lakukan, gitu. Dan dengan dengan keadaan yang kayak sekarang ini, justru kita punya kesempatan semua bisa. Tadi sebelum gue kesini juga gue ada share di Instagram, dengan momen yang sekarang itu semua bisa. Bahkan tadi masnya bilang kan, yang gak penyanyi aja dia bisa nekat, dan itu laku juga, gitu. Aneh juga. Aneh tapi nyata, iya. Lebih laku gitu. Jadi semua bisa gitu. Iya, kita sih pemikirannya kayak gitu aja. Bayangin, iya gak bisa apa-apa aja dia bisa laku. Harusnya kita yang sebagai musisi benerannya, harusnya lebih laku kayak gitu. Berarti apa yang kurang? Kita kurang action. Gitu, itu aja sih. Jadi semua yang ada di sini gue yakin banget suatu saat kalau kalian memang menginginkan kalian bisa, pasti bisa. Aku cuma titip aja. Thinking like indie, action like merger, gitu. Jadi apapun kesempatan yang ada, ambil. Kesempatan yang ada, ambil. Pelajarin semua bentuk-bentuk penjualan, apalagi sekarang digital kan. Ada Spotify, ada iTunes dan lain-lain semuanya. Itu ambil kesempatannya. Terus tadi yang mengenai CD juga, mungkin agak konyol. Dulu ada label bilang begini, San, lu ngapain sih bikin album-album kayak gitu? Sekarang tuh 5.000 kopi aja. 5.000 keping, satu tahun aja belum tentu habis, iya gak mas? Satu tahun aja belum tentu habis, katanya gitu. Tapi ternyata gue pergi ke Bandung, terus gue ketemu sama Kid Rock gitu. Terus gue bilang, gue punya album nih. Gue pede aja, gue punya album ini keren banget gitu. Mau gak kita kerjasama? Jadi setiap lu, kaos lu itu, t-shirt lu itu, di situ gue tempel CD gue, jadi kita bundling. Ternyata gue dalam 2 bulan laku 50.000 keping. Terus mau bilang apa? Iya kan? Iya, wow. Dan itu terjadi. Karena dia produksi 2 bulan 100.000 t-shirt. Ternyata gue bisa laku 2 bulan 50.000 keping. Gitu. Kolaborasi ya? Iya, jadi apapun kesempatan kita ambil. Apapun kesempatan kita ambil. Kadang-kadang kita ketemu orang yang gak nyangka-nyangka. Sekarang kan gila ya. Gak nyangka gak sih dulu sebelumnya? Beli album tapi di toko ayam gitu. Gak mungkin kan gitu. Gak mungkin, tapi sekarang mungkin gitu. Jadi mungkin gak kalau kita bikin mau beli album di apotek bisa aja gitu. Belaga gila lu gimana? Kalau gua gitu selalu kita bikin inovasi baru gitu. Atau mungkin enggak kita beli album mungkin di Abang Gojek bisa gitu. Jadi gimana apapun itu bisa. Ya yang penting kita selalu pokoknya thinking like indie. Kalau gua masih lebih percaya yang namanya ketemu langsung daripada yang kita teleponan. Jadi kalau indie itu ya itu tadi sentuhan kita langsung. Gimana kita ke fans. Ya kebetulan kalau dulu kerabat kotak yang namanya aku bikin itu sampai segitu berkembangnya, kayak mana kok bisa kayak gitu. Aku mikir gak sebakal segini gitu, enggak. Tetapi ya ternyata ya sentuhan langsung itu penting juga dibanding yang namanya internet-internet tadi gitu. Jadi
thinking like indie, action like merger. Itu aja kalau aku. Ya, thank you. Oke, tepuk tangan buat Posam.